cobaan-cobaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, sekali puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengisi acara. Bahagia lagi dikasih Tuan Muhammad Suhaimi bin Sapran, Pengetua SMK Sri Gading. Seterusnya juga Tuan Haji Azman, pengerusi Majlis Pengetua-Pengetua Batu Pahat. Begitu juga Puan Samadia Dr. Nik Syamuddin, pengerusi PIBG. Tuan Azizul Joy bin Aziz, selaku orang kuat bank muamalat yang saya ajak ke sebagai penaja utama lah, okay. Haraplah bila bos bank dah datang tu, guru-guru kalau ada apa-apa masalah, hantar surat ke dia, insyaAllah dia akan bantu. Dan begitu je bank muamalat banyak buat program bersama dengan saya dari segi program online sebelum ini. So, ini tidak saya lupakan barisan pendidik-pendidik, guru-guru yang dikasihi sekalian. Selamat Hari Guru. Dan tidak saya lupakan juga kepada yang diraikan. Yang diraikan adalah para pelajar yang dikasihi sekalian. Saya datang dari Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang diwantangkan, memang takkan faham kalau tak diwantungkan. Banyak kali dapat topuk ini kalau banyak bantun pula. Jadi hari ini saya rasa seronok sangat, sebab tak sangka, tak sangka rupa-rupanya ada tanda-tanda orang baik dekat sekolah ni. Tanda-tanda orang baik ni ada empat kalau tak faham lah. Ada empat perkara tanda-tanda orang baik. Datangnya disambut, baliknya diirim. Tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut. Siapa agaknya orang datang disambut, balik diirim. Tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut. Agak-agak siapa? Penceramah lah. Kau janganlah perasaan kau pula. Tak betul? Contoh, contoh, kalaulah ada buat program majlis dekat rumah kita kan, rumah kita, bukan semua orang yang disambut buat masuk dalam. Ada orang tertentu yang rapat dengan kita, yang baik dengan kita, kita akan bekerja nak bawa dia masuk dalam. Dan bila balik, baliklah kita hantar dia sampai ke kereta. Sebenarnya macam tu juga adalah kita hari ini. Adik-adik yang duduk kat depan saya ni, sebenarnya guru-guru saya dan semua yang ada hari ini, semua dah duduk dah dekat tempat adik-adik ni. Menjadi seorang pelajar, menjadi seorang student yang kononnya dah tak sabar nak tinggalkan sekolah. Kenapalah aku hidup macam ni? Kenapalah aku kena datang sekolah? Hari-hari bising. Hari ni je yang korang excited sikit nak pergi sekolah, sebab korang heboh
mencari baju daripada semalam, apa yang kau nak pakai untuk hari ini, bersempena dengan jamuan Aidilfitri. Semua nak tunjukkan baju, mengamuk bila butang baju Melayu tak cukup. Tapi sepanjang hari dekat sekolah, kau tak sabar nak tinggalkan sekolah. Itulah manusia. Dulu masa sekolah tadika, excited nak pergi sekolah, siap pakai beg sekolah sampai tertidur dengan baju sekolah tadika, tak sabar nak pergi sekolah esok. Akhirnya baru seminggu dua minggu, nangis tak nak pergi sekolah. Barulah tahu susahnya sekolah, sekolah tadika. Tengangkat, tengah jatuh, tengangkat, tengah jatuh. Rambut sikap belah tepi, bedak berterabur, semua muka tak puas hati. Kemudian tiba-tiba, tak best sekolah ni. Tiba-tiba nak masuk darjah satu, excited lagi nak tinggalkan sekolah tadika. Tapi bila nak masuk darjah satu, dulu tadika lagi best, cikgu tak marah-marah pun, cikgu semua okey. Habisnya darjah 6 UPSR, yes, merdeka, merdeka UPSR. Tiba-tiba kena masuk tingkatan satu, kena beratur balik semula. Aduh, yang form 3 ni ada yang terlepas Vexer PT3 dan dulu PMR SRP, zaman pengetua dulu SRP lah kan, LCE. Merdeka. Jadi dia excited, dah tak yang fikir lah, malas nak belajar lah. Rupanya ke masuk form 4. Aduh, bila form 4 tak sabar nak ambil ke SPM. Tapi bila dah masuk sekolah menengah, dulu sekolah rendah lagi best, boleh main polis sentri 1-2 jaga, boleh main galah panjang. Tapi masuk sekolah menengah dah ada BFF, best friend forever. Okay. Lepas form 5, yes, tak payah fikir nak belajar dah weh. Kita dah tak lama kita nak habis. Mana form 5? Kenangan form 5. Masa ni dah tengah fikir, tak lama kita. Tahu tak, zaman you all ni lah, Form 5 inilah, doa kami dulu tak pernah makbul. Doa you all, tapi makbul ketika zaman you all. Kami dulu waktu SPM puas minta, ya Allah tolonglah tangguhkan SPM. Tak dapat. Tiba-tiba time korang bolehlah postpone sebab PKP, COVID-19. Oh, tak faham. Orang betul faham, dia tak faham COVID-19. COVID-19. Kan dia faham, dia faham. Rupanya zaman dia orang ni baru makbul. Lepas tu negara-negara pula, tolonglah jangan tangguh lagi SPM, kami tak tahan, kami nak habiskan segera SPM ni. Habis SPM, yes, tak payah fikir lagi dah. Dia kata tiba-tiba kena masuk universiti pula. Aduh, tapi di universiti best, tak ada lagi dah bunyi bangun dah pukul berapa dah ni, dah tak ada bunyi tu dah. Yang kau dengar bunyi ten-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 
kena marah dengan lecturer, tak siap assignment, apa semua. Masa tu macam dulu masa kat SMK Sri Gadim lagi best. Habis universiti. Yes. Gila. Tak payah pergi. Dah habis belajar. Tak payah belajar. Gila. Zonok. Lepas tu, bilalah nak kerja? Bila dapat kerja, kenapalah aku kerja? Tanyalah cikgu dia. Masa dapat posting, yes, mengajar kat sekolah kasi.
segading. Buat keduri kau jadi cikgu. Cikgu dah dapat ke posting kau nak SMK segading. Lepas tu bila dia dapat mengajar muka-muka ni, alah, kenapalah aku jadi cikgu. Lepas tu bila lah aku nak kahwin. Sekali bila dah kahwin, kenapalah aku kahwin. Bila lah nak mengandung. Bila mengandung, kenapalah aku mengandung. Susahnya mengandung ni rupanya. Bila lah baby ni nak keluar. Bila baby ni keluar, kenapalah kau keluar. Kena bangun malam buat susu melayan anak. Oh budak ni, yang laki ni ngakak tidur tu jantan. Contoh marah suami dia lah, marah suami dia. Bila lah baby ni nak cakap. Bila baby tu dah bercakap, kau diam boleh tak? Bila lah budak ni nak berjalan. Bila budak tu dah berlari, kau duduk. Saya nak beritahu, itulah natijah sikap manusia. Kita nakkan sesuatu, akhirnya bila dah dapat, kita terlupa kita pernah nakkan sesuatu. Hari ini adik-adik semua, hidup kita ni semua ada hikmah. Ada hikmah. Kita kena belajar untuk ambil hikmah. Hari ini ada yang tak puas hati, kenapa kita duduk depan? Selalu depan. Boleh tengok Samsung depan dekat-dekat, tapi kau nak lari susah weh. Duduk depan orang akan perhatikan. Ya, macam-macam ada je benda yang ini. Tapi kita nak kena fikir hikmah. Dapat tengok Samsung depan depan-depan. Tadi kan ada yang pegang handphone, tengok Samsung depan jalan, dia lupa bawa snack. Baru dia tahu betapa penatnya pegang. Lambatnya pula dia jalan cepat lah. Dan saya dengar tadi, yang mengumpat-umpat saya tadi, saya maafkan. Ingat tak dengar? Aku buat, aku senyum buat-buat tak henti jalan kan? Dengar. Tingginya. Tingginya. Salahkah aku tinggi? Buka emas dalam TV nampak tua kan? Oh hajar. Itu pun saya faham kan? Hikmah ni maknanya bila kita belajar. Saya hari ni sampai hari ni saya kata, aku bersyukur ya Allah kau bagi aku peluang pergi sekolah. Kenapa? Sebab saya jumpa sahabat-sahabat saya yang tak pergi sekolah. Bila saya jumpa balik tu, saya faham kenapa dulu orang tu suruh pergi sekolah. Arwah arwah saya belajar setakat darjah 6 saja. Sebab dulu masuk sekolah menengah maknanya masuk sekolah orang putih. Arwah atuk saya, dia kata kau nak jadi kafe, kau masuklah sekolah menengah. Mak saya menangis-nangis nak pergi sekolah, tak boleh pergi sekolah, masuk darjah 2 kena berhenti sekolah, jaga adik-adik. Maklum mak saya kena berhenti sekolah sebab jaga adik-adik, tak boleh pergi sekolah. Hari ni menangis-nangis tak nak pergi sekolah. Apa sebab? Itu sebab kena belajar ambil hikmah pada satu perkara. Kita takkan nampak hari ni, tapi 10 tahun lagi, sekarang yang form 5 sekarang umur 17 tahun, 10 tahun lagi umur 27 tahun. 27 tahun, tiba-tiba pada satu hari ketika dah berumur 27 tahun, pergi ke pasar malam yang paling popular dekat Batu Pahat. Tersempak dengan kawan lama. Wih, lama tak jumpa kau. Kau nak mana sekarang? Oh, aku dah terpakar dekat KPJ, dekat KL. Kau buat apa sekarang? Eh, takpelah. Nanti kita jumpa. Assalamualaikum. Kenapa? Sebab malu kau tak jadi orang pada masa itu. Benda ni berlaku. Saya jumpa kawan-kawan saya yang macam tu. Kalau buat reunion, dia tak nak datang. Sebab dia malu. Apa yang aku nak tunjukkan, apa yang ada pada dia. Nak keluar lepas sekolah? Keluar. Keluarlah. Bila sampai masa, keluar. Tapi masa tu kita akan tahu.
Betapa beratnya bila kita tak ada ilmu dan kita keluar nak hidup kat luar sana. Saya tunjukkan gambar-gambar. Benda ni potong mood lah. Dah. Saya tunjuk gambar-gambar rumah, saya tunjuk gambar kereta, saya tunjuk gambar pada pelajar-pelajar. Saya tunjuk sebelum ni, saya tunjuk lah. Bila tunjuk gambar rumah, tak ada yang nak rumah teres, tak ada. Rumah flat, tak nak. Tunjuk gambar, tak nak. Rumah flat, tak nak. Rumah bungalow, baru nak. CBD, kira. Tunjuk gambar kereta, tunjuk Azia. Azia. Tergamak dia menggelakkan kereta tu ceramah. Yeah. Tapi saya pernah buat kira-kira rumah yang kita tak nak, rumah flat. Kereta yang kita tak nak, Azia, Saga, Bisaga biasa, tak nak. Motosikal, Demak, tak nak. Dia nak yang Demak yang kecil, yang kap biasa tu, tak nak. Saya kira perbelanjaan, katalah duit kereta RM500, motosikal RM150. Saya kirakan bayar untuk jaga anak, seorang saja anak, saya letakkanlah RM150. Memang takkan dapat RM100.5. RM500 pun standard budak kecil pakai Pampers. Kemudian kira pula duit minyak RM500. Tanyalah cikgu, RM500 sebulan cukup? Tak cukup. Melainkan cikgu tu tolak kereta tu sampai jalan besar baru start ejen. Saya kira total-total perbelanjaan, bayar bil, bayar apa semua, total keseluruhan sebulan perbelanjaan untuk benda-benda yang korang tak nak, benda yang korang tak nak, total harganya, kos sebulan kena bayar RM2,350. Maknanya bersamaan dengan permulaan gaji kerja kerajaan pegawai biasa bertaraf ijazah. Itu baru dapat benda yang kau tak nak. So bayangkanlah kalau kau orang tak belajar, nak jadi apa? Tanam tebu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup ada hikmah, selaut garam terasa tawar. Itu sebab saya kata kena cari hikmah dalam hidup kita. Dan bila sebutkan tentang belajar, cuba tengok cikgu. Cikgu ni cikgu, katakan cikgu. Cikgu ni cikgu. Cikgu. Wah, tu lah cikgu. Apalah kau budak angkat tangan lah. Aku tanya cikgu, kau faham tak? Saya tanya cikgu, confirm cikgu. Betul, confirm cikgu. Cikgu yang ada. Guru, okey. Satu cikgu ni. Manusia yang paling kita kena jaga lah, adik-adik, cikgu lah. Sakit hati cikgu, sampai mati pun kau tak akan apel. Kalau dapat pun tak lekat dalam kepala. Cikgu memang senang merajuk. Cikgu memang sensitif. Cikgu memang marah. Tapi cikgu buat ni semua untuk apa? Cikgu marah sebab apa? Sebab apa? Saya cakap prosedur. Cikgu ni, saya pernah jadi cikgu dulu. Dalam profil saya, saya pernah jadi guru di sekolah dulu. Jadi guru nama dia Guru Sandaran Tidak Terlatih, GSTT, SPM dengan gaji RM494.50. Saya ingat lagi tu. Masa tu saya mengajar di sekolah menengah Bukit Mewah, di Rahang, di Serban. Sekolah tu sukan utama dia tinju. Sukan utama dia tinju. Budak Cina dengan budak Melayu memang rajin bertumbuk kat sekolah tu. Jadi tu yang dia letakkan sukan utama dia tinju. Saya masa jadi guru kat sana, saya mengajar bahasa Melayu dan sejarah. Habis dekat situ,
saya jadi guru dekat sekolah rendah jalan kebangsaan, sekolah rendah jenis kebangsaan Cina, Pehua, Seremban. Jadi cikgu juga. Dan sebabkan prestasi yang okey, saya diminta jaga kelas sekolah Cina, kelas yang paling teruk bahasa Melayu. Punya teruk bahasa Melayu tu sampai saya marah pun dia tak faham. Bayangkan tu, marah pun tak faham. Saya ingat kalau saya terus jadi cikgu, mati budak tu. Saya terang-terang anggap saya tak ada kesabaran macam mana cikgu-cikgu tu. Dengan kesabaran nak mengajar anak sendiri pun tak sempat. Dengan kesabaran dengan hal urusan rumah tangga pun tak settle, tak settle. Ni nak menjaga ni perangai yang macam-macam ni. Tu sebab saya kata, saya nak tanya pada semua pelajar. Tu pintu pagar sekolah. Baiklah, pintu sekolah, pintu pagar sekolah. Okay. Daripada bulan 1 sampai sekarang, berapa ramai bekas-bekas pelajar yang kau nampak masuk dalam ikut pintu pagar tu, masuk dalam sekolah, jumpa cikgu, cakap terima kasih sebab dia dah berjaya. Berapa ramai? Berapa ramai? Kalau ada yang masuk pun sebab sijil dia tertinggal, minta foto stamp ni, ada tak? Nak bagi tahu, itulah jasa cikgu. Tak pernah kisah pun apa, mengajar tetap mengajar. Mudah-mudahan kamu berjaya. Dan tak pernah lagi disebabkan semua pelajar dapat semua A, maka gaji cikgu naik RM1. Setiap satu A yang korang dapat, gaji cikgu pun naik lagi 1.5. Naik gaji lagi 200. Tak pernah. Saya sebab tak sabar, maka saya tak boleh jadi cikgu. Tak boleh. Maksudnya mengajar yang kritikal macam tu, belum cerita lagi cikgu-cikgu yang mengajar pendidikan khas. Anak murid yang tantrum 24 jam. Anak murid yang mengamuk. Anak murid yang tiba-tiba duduk bawah meja je tak nak belajar. Tapi kadang-kadang adik-adik lupa untuk menghargai guru kita. Itu sebab hari ini tajuk yang kita pilih, pelajar beradab, pelajar hebat. Katalah saya, Tuan Pengetua, Pengisi PIBG dengan Tuan Nazizul, kita duduk satu kali dekat satu warung. Duduk warung tengah lepak layan mi racun. Mi racun 3G batu bahan. Tuan-tuan, glamour pula nama. Tengah makan-makan, tiba-tiba lalu seorang anak dara menunduk dan dia sebut, tumpang lalu bang, terangkat kopiah. Langsung saya tanya, saya pun tanyalah soalan, Tuan Suhaimi, saya tanya, anak siapa tu? Sebab apa anak siapa? Sebab adab, hormat, menunduk jalannya. Tapi kalaulah ada orang berhenti dekat depan warung tu naik kereta besar, menjala kereta, memang kereta tak pernah menegak pun, memang menjala lah kan. Kereta tu parking depan tu, siap horn tu pang, bunyi dia lain pang, buat horn dia tak main lah, tin-tin-tin pang. Lepas tu dia keluar, dia keluar pada kereta, woi, dia main woi, woi, kau tahu tak rumah bos Bank Muamalat Azizul tu kat mana? Pada ketika itu, walaupun Tuan Azizul ada kat situ, dia pun cakap, entahlah, bila tanya oleh kita orang pun tak tahu. Sebab tak layak penghormatan untuk orang tak beradab, apatah lagi di sisi Allah. Makan sirih berpinang tidak, pinang ada kek kota Melaka. Makan sirih menganyam tidak, pagah dek budi dengan bahasa. Jaga budi bahasa. Adik-adik kalau nak jadi insan bertuah, nak macam mana nak jadi insan bertuah? Disebutkan dalam satu pantun, kalau nak cari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah,
duduknya beradab. Toga ayat satu. Hidup ni kena ada adab. Guru jangan disakitkan nanti. Saya dulu nak cerita satu perkara. Dekat rumah satu saya, daripada kecil lagi mak saya pukul 5 pagi dah kejut. Kena bangun gentil kuih karipap. Kena bangun sejukkan kuih-kuih. Mak saya meniaga. Saya kata kenapalah pukul 4.30, pukul 5 ni aku kena bangun. Anak-anak lain, kawan-kawan aku semua tidur lagi. Saya cakap apa? Kenapalah aku hidup dalam keluarga ni? Saya cakap kat dia. Kenapalah aku duduk dalam keluarga yang susah ni Allah? Kenapa kau tak bagi aku ni lahir dalam keluarga orang kaya, aku boleh bangun lewat? Kenapa tak boleh ya Allah? Dan saya yakin kebanyakan kita ni duduk dekat dekat Batu Pahat ni, kita duduk dekat kawasan tak adalah bandar sangat. Kita kehidupan kita lebih kurang sama lah. Suasana biasa je. Tidaklah sesibuk ni. Bandaraya-bandaraya besar. Lebih kurang saya dululah di Seremban. Dululah. Tapi bila dibangun pagi, kena buat kuih, barulah saya faham. Bila dah dewasa baru faham kenapa Allah bagi semua. Hikmah ada. Allah bagi kita susah, Allah bagi kita rintangan, Allah bagi kita ujian. Supaya apa? Supaya kita menjadi manusia yang lebih baik. Baru kita tahu, bukan senang nak senang dan bukan susah nak susah. Jadi kalau adik-adik nak berjaya, saya teringat macam mana kisah yang saya ceritakan tadi. Saya tersepak dengan kawan saya. Ada seorang kawan saya, dia sekolah di sekolah Semak Datuk. Tapi selepas form 3, dia berhenti sekolah sama penuh. Dia nak balik kampung, dia nak sekolah biasa. Dan lepas sekolah biasa, dia pelajaran dia biasa-biasa saja dan dia berhenti. Habis dia sekolah, dia terus bekerja. Memang masa tu kawan-kawan masih lagi belajar. Dia dah bekerja. Dia kerja kilang. Dulu kerja kilang hebat. Dengan uniform dia, kerja dengan kilang Korea. Setahun sekali pergi Korea, khusus seminar. Dapat overtime yang tinggi. Dulu. Tetapi sekarang kilang pun hidup segan mati tak mau. Kilang pun bila overtime pun bayar dengan cuti saja. Dan kemudian akhirnya dia kerja apa? Dia kerja kampung. Bila dia kerja kampung, bila dia bekerja dekat kampung, saya nak semua fahamkan cerita. Bila kerja kampung, dia punya hasil itu biasa sekadar cukuplah untuk dia dengan keluarga dia, dengan anak-anak dia. Pada satu malam, saya berceramah di satu kampung, satu daerah ni, dekat dewan yang ramai, yang lebih kurang dewan terbuka macam ni, ramai sangat. Dan Syamsul debat jenis ingat orang dan ingat nama. Dan bila saya nampak sahabat saya ni, saya terus panggil nama dia. Hui, saya sebut nama dia. Saya tak nak sebut kat sini. Bila saya sebut nama dia, dia terkejut dan dia menangis. Saya peluk dia. Saya kata, kau jangan, okey, sihat. Dia sambil lapkan air mata dia, dia cakap ke anak dia, sekarang percaya kan Samsul tempat ni kawan ayah, percaya dah kan? Anak dia tak percaya yang dia kawan dengan Samsul tempat. Jadi saya peluk dia lagi rapat dengan saya. Saya kata, ini kawan pakcik. Saya kata, dulu sama main bola sepak. Dia main keeper tau, nombor satu. Dia pernah bertemu dengan Fendi Malik, berjahit kepala dia. Pemain bola sepak dulu, Fendi Malik, dalam zaman saya lah. Masa under 15 main belakang pun semua. Menangis lagi kawan dia sebab dia tak sangka. Saya ingat peristiwa dia main bola tu pun dia dah lupa. Saya cakap, ni kawan baik pakcik, sama satu kelas dulu, saya kata dia. Satu pesanan dia, dia cakap kat saya, kau pesan bila kau ceramah tu, cakap dengan semua orang, jangan berhenti belajar. Imam Syafi'i kata, siapa yang malas belajar, kena tahan peritnya dipanggil bodoh oleh orang lain. Saya bekerja, saya jadi pengarah undang-undang. Legal advisor. Saya ada beberapa staff. Ini nak beritahu lah dengan tuan pengetua kita. Nak beritahu semua. Saya ada staff yang hantar notis. Notis untuk bayar cukai. Notis kena bayar saman dan sebagainya. Bila hantar notis, dia kena maki dengan public.
Dia kena maki ramai. Ni bodoh lah ni semua ni, tak ada kerja lah, pergi berambus lah, kena maki. Jadi bila balik jumpa saya, dia mengadu, bos teruk bos, dekat taman ni kena marah macam, dekat tempat ni kena macam ni. Saya mengadu lah dengan bos saya. Saya cerita dengan Datuk, kesian budak kita tu, kita dah lama tak tahu notis, kalian tahu notis, kena maki, kena ni, kena ni, kena ni. Agak-agak apa jawapan sebagai bos? Kalau saya jawab, oh juga kesian dia, takpelah dia kena sabarlah sikit. Kalau saya, tapi bos saya cakap apa? Cakap dengan dia orang, kalau tak nak kena maki, jadi pengarah. Kalau tak nak kena maki, jadi pegawai. Siapa suruh dulu masa belajar main-main? Saya langsung tak terfikir jawapan. Susah sekarang adik-adik, akan datang senang. Adik-adik tengok je signboard yang naik tu, rumah-rumah baru tu, cuba tengok harga dia berapa. Hanya berapa? Tanya cikgu-cikgu. Kau nampak je dia bawa azian, dia bawa kenari, dia sorok-sorok dan kita besar dekat rumah. Sebab kalau dia buat hal dengan kau, kalau kena calar pun dia taklah terasa sangat. Tanya cikgu ni, komitmen bulanan dia RM10,000 kalau tak ada dengan bukan cikgu tu, betul tak? RM10,000 sebulan, gaji pun tak cukup RM10,000. Gabung dengan suami, itu pun ngam-ngam. Kalau cikgu ni mengajar dekat kolej, mengajar universiti, lain. Kalau dia mengajar dekat swasta, lain. Mengajar international school, lain gaji dia. Tapi dia mengajar dekat sini, apa dia nampak? Cikgu ni tak apa-apalah dalam tu WhatsApp, mak bapak marah. Kenapa cikgu macam ni? Kenapa cikgu macam tu? Bercakap. Kemain lagi mak bapak. Bila cikgu-cikgu masuk dalam grup WhatsApp, kenapa ni? Pastikan anak-anak buat ni. Pastikan anak-anak siapkan kerja ni. Ya. Pastikan anak-anak ni. Cikgu pun tak tahu mak ayah korang hidup lagi ke tidak. Kadang-kadang tak ada respon. Kadang-kadang mak ayah. Itu je dia tunjuk. Kadang sampai ke hujung. Tak. Tapi bukan korang lah, bapak orang lain. Dia cakap betul. Bukan senang nak jadi cikgu. Cikgu ni bukan untuk diraikan pada 16 Mei sahaja. Bukan main lagi kau nyanyikan lagu kepada guru. Saya tunjukkan lagu ni kepada cikgu pun dah nangis lah. Oh guru, kau disiram bayu pagi. Kehilangan terasa kini. Nanti tak habis lagi, janganlah tepuk. Kau dipotong betul lah, aku pun nak nyanyi. Sebenarnya tu lagu, sebenarnya tu lagu Kumpulan Exist. Kan Kumpulan Exist tu, oh ibu kau disiram bayu pagi, kan? Sekali bila kita orang kat Semak Labu, Kumpulan Nasyid ni kita tukar. Oh ibu kau disiram bayu pagi, kehilangan terasa kini, terasa kini, dan kesepian. Cikgu ni, saya sampai hari ni sebenarnya nak beritahu, sampai hari ni kalau saya naik kereta masa-masa free, saya akan call bekas-bekas cikgu saya. Cikgu sihat ke? Baik. Cikgu buat apa sekarang? Oh cikgu ni, ada cikgu, bayangkan cikgu matematik saya. Cikgu matematik saya, pengajar matematik Gajah 3, saya boleh dapat nombor telefon dia dekat kawan bagi. Saya call dia, tanya khabar. Rupanya dia, lepas jadi cikgu matematik tu, dia keluar, dia sambung belajar lagi, dia jadi lecturer Inggeris. Lecturer English, lecturer dekat pusat matrikulasi Mak Pago. Dia pencet lah. Dia tanya, terima kasih lah Syamsul, I tak sangka you nak beri I. Dah lama betul, dia main IU sekarang. Pensyarah saya masa universiti dulu di UiTM, saya call dia. Habis you buat apa sekarang Syamsul? Saya ceramah lah. You ceramah apa? Ceramah dekat TV, dekat apa? You ke? Yalah, saya lah Syamsul debat. You ni kan daripada belajar sampai sekarang tak habis-habis gurau. Dia tak percaya saya dah jadi Syamsul debat. Sebab saya memang nakal dulu. Kalau tak mengacau cikgu tu bukan saya. Tapi homework saya takut saya buat. Saya buat. Cikgu ni kita kena buat je. Jangan sakitkan hati dia. Kadang-kadang saya kata,
Cikgu cantik betul baju cikgu ni, baju bagus. Sudahlah aku sama-sama ada je. Diam. Tapi dia happy. Dan anaknya. Cikgu macam tu. Cuba kau buat. Cuba kau buat surprise pada cikgu ni sikit. Bangun. Semua bangunan. Selamat hari lahir cikgu. Oh, abang. Kalau hari birthday dia. Kau tengok cikgu lelaki dia memang kurang perasaan sikit. Cikgu lelaki. Itu cikgu lelaki. Kalau cikgu buat sama hari lahir cikgu. Mana tahu ni? Ya Allah ni kan. Ya Allah. Okey lah. Hari ni suruh buat kerja sendiri. Yes. Cikgu happy sangat lah tu. Kita ni nak beritahu. Sementara jangan kita bazirkan momen kita. Nak berjaya dalam hidup, lima perkara tak boleh elak. Lima perkara tak boleh elak. Pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Prosesnya panjang. Daripada belajar tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, sampailah masuk universiti. Panjang prosesnya, bukan tiba-tiba. Cikgu ni pun tiba-tiba dah 10 tahun mengajar. Tiba-tiba dah 20 tahun mengajar. Yang best tu dah ada dah majlis persaraan. Kan? Cikgu tu macam baru semalam je mengajar, dah nak bersara. Bila pengetua Tuan Zaini Said berkeliling mulai beberapa bulan, cikgu-cikgu tak boleh ni ni ni, cikgu-cikgu naklah macam ni. Dah dengar suara, kau orang yang muda ni buatlah, kak dah nak kain-kain. Ayat tu keluar. Kejap je masa berlalu, kejap je akan habis belajar. Kemudian adik-adik akan masuk dalam alam universiti. Hopefully masuk universiti. Nak masuk universiti ke tak? Nak masuk universiti ke tidak? Adik-adik bayangkan balik daripada luar, daripada luar Batu Pahat, balik kampung dah bekerja, balik tengok naik kereta apa. Naik Alfa, BMW, naik Mercedes-Benz, Camry. Sampai dekat depan rumah mak, tak terus turun, horn dulu kat depan rumah. Pang, pang, pang. Mak kita keluar, siapa tu? Cermin gelap lah. Siapa pula? Tukar cermin. Ceng. Ya Allah, anak aku. Macam itulah bangganya mak ayah kita dengan kita. Sebab pencapaian. Kereta tu bukan lambang kemewahan, tapi lambang kejayaan. Tapi kalau kau balik rumah, kau bawa kereta Grand Liviva 660 pula tu. Bukan nak hina siapa yang bawa. Saya pun bawa kereta kecil juga. Dia orang tin-tin-tin-tin-tin-tin-tin. Mak kita pula, memakak lah kau, masuk lah. Memakak lah. Janganlah buang masa. 5 tahun belajar sekolah menengah, 6 tahun belajar sekolah rendah, 11 tahun dan kemudian kau boleh tak jadi apa-apa. Nak jadi apa? Create business kita. Buat legasi kita. Buat cipta kejayaan dekat luar sana. Caranya dengan ilmu. Cantik taluk pantai landai, tambek perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Pergilah ke mana-mana pun. Pergilah ke mana-mana pun, adik-adik akan berjaya. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alam-alam menuntut ilmu, sebutir pasir jadikan intan. Ilmu ni dia, ilmu ni akan bawa kita jauh. Ilmu akan bawa kita jauh. Itu sebabnya disebutkan kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Sebab ilmu ni memang jadi pelita, bawa kita sampai berjaya, bawa kita ke mana juga kita nak pergi. Tetapi kalau ilmu tak ada adab, tak ada gunanya. Nabi ajar kita,
ta'dibu auladukum bisalasati asya, adabkan anak-anak kamu dengan tiga perkara. Nabi beritahu ta'dibu auladukum bisalasati asya, adabkan anak-anak kamu dengan tiga perkara. Pertama, dengan apa? Bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak-anak sayang Nabi. Sebab sayang Nabi, dia akan selawat pada Nabi dan akan amalkan sunnah Nabi, mana akan buat benda-benda baik. Pada yang bukan Islam, jangan risau. Tak ada agama yang ajar benda-benda tak baik. Semua ajar benda baik. Yang kedua, bihubbi ahlihi, menyayangi ahli-ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiga, bikira atil Quran, dengan membacakan ayat suci Al-Quran. Tapi nak beritahu, ayat yang Nabi gunakan dalam hadis tu ta'dibu, adab. Kalau kita belajar dengan guru kita tak faham, angkat tangan. Cikgu, boleh tak ulang balik cikgu? Saya tak faham lah yang tu. Ada adabnya. Ini kau diam. Kau diam, keluar daripada kelas, tak apa-apa cikgu tu ajar. Satu benda pun aku tak faham. Dari segi adabnya, tak kena. Dari segi adab, tak faham, tanya. Dan tanya dengan cara yang baik. Saya teringat lagi dulu, ustaz saya bila mengajar, dia suruh cari, apa, cari mana ayat ni? Ustaz kan? Ustaz Idris bin Ahmad nama dia. Haujana tauruna falabbatin faurutin falakarin. Cari mana ayat? Merayaulah saya, tanya ustazah sana, ustaz sini. Tak ada siapa yang dapat jawab soalan. Haujana tauruna falabbatin faurutin falakarin. Apa benda pula ayatnya? Tanya-tanya, ada ustazah, itulah saya macam pernah dengar. Nantilah, saya cek-cek. Nanti ustazah dapat, ustazah beritahu. Rupa-rupanya itu bukan ayat Al-Quran. Itu bukan hadis pun. Bukan. Tapi rupa-rupanya jawi yang dibubuh baris. Haujana halau jimnun hujan, haujana tauruna tawarawarun turun, haujana tauruna falabatin hujan turun, dengan lebat faurutin pegon falaparin lapak. Itu je. Apa Ustaz Idris cakap? Dia kata, itulah harganya untuk orang yang tak ada ilmu. Senang-senang kena tipu. Kau merayau satu dunia cari jawapan, kau tak jumpa. Sebab kau kena tipu. Ustaz Idris tu hari ini dah jadi Menteri Agama. Ustaz Idris Ahmad. Itu sebabnya kau nak belajar. Pokok sana tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu, terputus nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Maknanya, selagi hidup, peganglah kepada apa yang cikgu pesan. Jangan kita lawan. Imam Malik kata apa? Imam Malik bagi tahu, ilmu biar sikit, tapi jangan tak ada adab. Imam Malik kata. Maksudnya apa? Maksudnya, kita ni ilmu bukan nak kata jangan belajar. Tapi bila ada ilmu, tidak ada gunanya kalau tidak disertakan dengan adab, dengan hormat. Macam saya sampai tadi kan, saya nampak semua berdiri, Allahu Akbar. Saya pula rasa segan sebab penghormatan sampai macam tu sangat. Saya terasa macam menteri pun ada tadi. Bila semua macam tu, saya pun macam tu lah, terasa macam menteri walaupun bukan. Terima kasih banyak. Menyebabkan saya rasa semangat untuk datang lagi. Dan saya cadangkan selepas ini, kita buatkan motivasi khusus berfokus kepada mereka yang mengambil peperiksaan. Kita akan buat ceramah pagi sejam saja, cukup. Saya ceramah sejam, kemudian lagi 2 jam ke 4 jam lagi, saya akan serahkan kepada anak-anak murid cemerlang saya dari Universiti Sains Islam Malaysia, USIP, untuk handle mereka dalam grup-grup kecil. Kita buatlah dalam gerak gempur peperiksaan, insyaAllah. Kita cuba buat, kita setkan nanti ya kan. Sekarang ni dia orang pun nak makan lemang ni, dia lain. Tapi bab adab tolong jaga. Saya nak cerita satu lagi tentang Imam
Imam Syafi'i. Imam Syafi'i waktu dia nak menuntut ilmu, dia datang berjumpa dengan Imam Malik. Dia pergi jumpa dengan Imam Malik nak tunjukkan adab nak berguru, kena cari guru dia. Nak pergi belajar mengaji, orang dulu-dulu pergi jumpa tuan guru ni, "Ustaz, boleh tak tolong ajar anak saya mengaji, Ustaz?" Orang dulu-dulu macam tu. "Eh, saya ni anak murid saya dah ramai, saya takut tak terajak. Tolonglah Ustaz, seorang je lagi Ustaz, tolonglah Ustaz. Saya harap sangat ni Ustaz." "Yalah, kalau dah berharap tu, saya nak buat macam mana? Lepas tu ni rotan ni Ustaz, kalau apa-apa hal anak saya buat perangai, sebat saja, jangan mati sudah." Orang dulu siap bagi rotan, hari ini kena berdiri dekat depan pakar pun mak bapak buat aduan. Tak puas hati, mengada-ngada. Minta maaf, cakap orang nak marah saya marah lah. Saya cakap tu terang, apa saya tak kena dulu. Ni yang kat depan-depan saya ni generasi yang lama dulu, apa tak kena, kena sebat sampai berlebab. Tapi tak berani cakap dengan mak ayah, sebab kalau cakap lagi teruk kena. Dekat rumah tambah lagi. Iya, memanglah Nabi ajar, kalau rotan jangan rotan dekat sini, rotan dekat tapak tangan aja atau tapak kaki aja, jangan rotan dekat muka, jangan rotan dekat, jangan pukul dekat bahagian lain. Tapi kita merasa semua tu, tapi tak ada pula jadi setan. Alhamdulillah semua berjaya. Sebab orang dulu merotan anak tu dengan ilmu. Walaupun dipukul, walaupun dia tampar, tapi dengan dalam hati dia niat mendidik. Mak ayah hari ni pukul anak geram. "Kau siap, kau mati, kau mati kau. Memang mati betul." Jadi berbalik pada kisah Imam Syafi'i tadi, bila dia nak berguru dengan Imam Malik, dia bagi salam, kemudian putusan kepada Imam Malik keluar. "Ya, ada apa?" Dia terkejut tengok ada seorang budak lelaki. Masa tu Imam Syafi'i budak lagi. "Ada apa, kamu nak apa?" "Saya nak berguru dengan, sesungguhnya aku nak berguru dengan Imam Malik." "Kamu tunggu sekejap, aku beritahu dekat Imam Malik sekejap." Beritahu dekat Imam Malik, Imam Malik kata apa? "Kalau budak tu nak belajar, suruh dia baca dulu. Baca dulu kitab Muwatta' yang aku dah susun." Kitab Muwatta' ni adalah himpunan hadis-hadis Nabi. Lebih 3,000 hadis Nabi yang mana Imam Malik susun semula. Jadi elok, ikut aturannya, susun elok-elok. Yang mana 3,000 hadis Nabi ini tebalnya, memang tebal betul. Dan kemudian keluarlah utusan itu tadi beritahu dekat Imam Syafi'i. Imam Malik dah beritahu, kalau kamu nak berguru dengan dia, kamu tolong baca dulu kitab Muwatta' yang Imam Malik dah susun. Maka kata Imam Syafi'i, tolong sampaikan pada Imam Malik kitab Muwatta' dia tu dalam kepala tu. Terkejutlah Imam Malik bila putusan daripada tu Imam Malik. Bergegas Imam Malik keluar. "Benarkah apa yang aku dengar, bahawa kitab Muwatta' itu di dalam kepala kamu?" "Betul, aku dah hafal kesemuanya." Tebalnya kitab Muwatta' Imam Malik ini, tebalnya adalah antara 5 ke 7 kali Quran. Jadi Imam Malik susah nak percaya. "Betul ke ni?" "Betul." "Mari aku cuba kau." Dia tepuk muka surat ni sebiji. Bila dia jawab, tepuk muka surat ni sejibi. Dia tepuk muka surat ni sebijon. Sama. Dan untuk makluman anda semua, Imam Syafi'i menghafal kitab Muwatta' Imam Malik, himpunan hadis Nabi yang tebalnya 5 ke 7 kali Quran itu dalam tempoh 9 ke 15 hari sahaja. Kita bulan Ramadan buat grup tadarus, kita hafal Quran, kita khatam Quran. Kalau grup perempuan dalam 2 ke 3 kali khatam sebulan. Orang lelaki insyaAllah sekali sahaja, sebab dia tak nak menunjuk-nunjuk. Sebab tak ramai, itu je lah yang mengaji. Imam Syafi'i khatam Quran di bulan Ramadan 2 ke 3 kali sehari. Salah satunya Imam Malik perasan, Imam Malik pernah tegur Imam Syafi'i tentang adab. Dalam kelas, dalam pengajian, Imam Malik sedang mengajar, dia nampak Imam Malik buat macam ni, ambil air liur ni,
dekat tapak tangannya. Imam Malik tegur. Kenapa Imam Malik tegur? Sebab pentingnya adab. Kamu buat apa tu? Kamu main-main ke? Jawab Imam Syafi'i, demi Allah, aku ini miskin. Aku tak ada pen dan aku tidak ada kertas. Aku gunakan air liur aku untuk mencatat nota ilmu yang kau berikan. Itu sebabnya kalau kita cikgu tengah mengajar, jangan main-main di belakang. Cikgu ni terasa hati. Bila cikgu terasa hati, ilmu susah nak dapat. Imam Malik ni, dia ada seorang anak murid, nama dia Abdul Rahman bin Qasim. Anak murid senior dia. Anak murid senior dia, Abdul Rahman bin Qasim ni kata, aku mengabdikan diri aku untuk menuntut ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun. Tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab sahaja. Itu sebabnya kalau nampak guru kita, assalamualaikum cikgu, cikgu sihat, adab. Cikgu, saya lalu je cikgu, adab. Cikgu, minta izin cikgu, saya nak pergi toilet. Dah tak tahan sangat lah, daripada tadi saya menahannya. Tolonglah cikgu, sebelum terburai buah pinggang saya, tolonglah cikgu. Yalah, silakanlah. Cakap baik-baik, cikgu pun tak marah. Kalau kau tak faham, angkat tangan. Cikgu, saya tak faham cikgu. Cikgu mungkin marah masa tu, mood dia tak elok, pergi jumpa kat bilik guru. Assalamualaikum cikgu. Saya tak faham cikgu. Apa yang cikgu ada? Cikgu pun cakap, tak apa, tenang. Cikgu ni punya seronok kalau orang datang jumpa dia kat bilik guru. Sekarang ni yang mana kamu tak faham? Semuanya. Masa tu cikgu pula menangis. Apa yang kau belajar selama ini? Aduhai. Proses panjang. Kedua, nak berjaya, kena ada komitmen. Adik-adik kena datang sekolah, kena datang kelas. Kalau ada kelas tambahan yang percuma cikgu buat tu, datanglah. Kalau setakat kena bayar kelas tambahan tu setakat RM10-15, itu pun tak boleh nak cover duit photo stage cikgu. Datang aja lah belajar. Sebab cikgu ni dia berkawan dengan hantu-hantu yang hebat. Antaranya lembaga peperiksaan. Kadang-kadang cikgu tu dia dah tahu dah hin-hin yang mungkin soalan akan keluar. So jangan kau ponteng kelas tambahan. Cuma cikgu tak bolehlah cakap, saya dengar soalan ni keluar tau, tapi jangan cerita dengan sesiapa eh. Cikgu takkan buat macam tu. Tapi cikgu cakap macam mana? Kamu fokus dengan ni eh. Saya tak tahu, manalah tahu kan kalau keluar, keluar. Itu nama password. Cikgu bagi ini. Saya tak tahulah, tapi yang ni macam dah selalu sangat keluar. Cuba kamu fokus yang ini. Keluar. Dia. Mak. Fokus. Satu lagi, jangan kau khayal. Dalam kelas, subjek yang paling susah nak fokus, subjek sejarah. Tengok dulu. Mana cikgu sejarah? Oh, alhamdulillah seorang. Dua orang, okey cikgu. Cikgu sejarah ni, satu je kalau korang nak jadi pandai subjek sejarah. Sebab saya, sebagai lulusan undang-undang, I'm a legal advisor, I'm a qualified lawyer, you have to be good in English and also in subjek sejarah, kena bagus. Itu sebab saya tutang budi dengan cikgu sejarah. Masalah subjek sejarah, penumpuan pelajar paling lama 20 minit. Masuk minit ke 21, para pelajar ni mula sampai pada zaman yang cikgu sedang ajar. Kalau cikgu tengah mengajar pasal Kesultanan Melayu Melaka, tiba-tiba dia dah ternampak Istana Melaka. Dia nampak kawan-kawan dia semua pegang tombak. Nampak cikgu pegang keris. Takkan Melayu hilang di dunia. Masa tu lah. Jadi nak mengelakkan tu senang aja. Angkat tangan, mana yang confused tu senang. Cikgu-cikgu, boleh tak cikgu explain sikit pasal yang penjajahan Inggeris ni? Boleh tak cikgu cerita sikit dan ini? Tanya terus. Bila ada interaksi dua hala dalam kelas, insyaAllah you akan minat subjek sejarah. You akan bagus. Flying colours. Saya dulu tak faham apa kaitannya belajar sejarah dengan undang-undang. Saya ambil law dulu.
Barulah saya tahu bila buka buku MLJ, Malaysian Law Journal, Malaysian Law Journal ni, dia punya tabal dia tulisan bahasa tunggal. Case law ni, sahabat bila kes dia ni lawan siapa, yang ini lawan dia ni, masa tu fakta kes apa, isu dia apa, undang-undang terpakai section mana, memang kita kena bagus sejarah. Kalau tak, kita takkan ingat. Betul, memang kita kena baca banyak, kita kena hafal banyak, kita kena faham. Kena faham paling penting sekali. Dan itu jugalah banyak membantu saya dalam debat dan pidato. Saya ni jenis saya, kalau saya buat satu, saya buat betul-betul. Bagi jadi, jangan tak jadi. Itu sebabnya semalam pagi ceramah kat KL, petang semalam ceramah dekat Selayar, malam tadi ceramah dekat Melaka Asahan. Pagi ni Batu Pahat, tak kisah, petang kat Putrajaya, malam nanti pergi ke Perak, besok pagi pergi ke Sarawak. Tak tahulah masa bila jumpa family. Tu yang kadang-kadang balik rumah tengok dalam bilik anak-anak, ya Allah, masa bila lah kau besar. Tiba-tiba anak dah besar, masuk bilik sendiri, kau pun dah besar. Masa bila lah kau besar. Isteri sendiri pun dah besar. Isteri saya pun cikgu juga. Dia jawatan dia Kebin Kedang, Ketua Bidang. Dia marah saya, mana ada orang pergi Kebin-Kebin, Kebin Kedang, Kebin Kedang. Saya ajak dia kan, tanya anak, sekarang dah sibuk meeting lah. Sekarang ni dah nama apa? Guru Kanan Mata Pelajaran apa nama? Dia, amboi kamangin lagi. Macam-macam nama bagi, nak bagi glamour. Gaji tak naik pun kan? Tapi kalau saya lah jadi Menteri Pendidikan, saya harap ucapan saya ni akan potong hantar kat Datuk Razi. Kalau saya jadi Menteri Pendidikan, hari ini juga, saya naikkan alam kritikal, cikgu-cikgu. Tengok, budak-budak apa tu? Iya. Kalau saya lah. Dan saya akan umumkan, wah, ini punya seronok ni, saya juga beritahu PPD bagi idea kan. Dengan ini saya umumkan, sebagai Menteri Pelajaran, saya umumkan, skim pinjaman buku teks kita hapuskan. Dengar dulu, benar habis. Yang berhormat sekalian, dengar saya umum dulu. Kita hapuskan skim pinjaman buku teks, kita gantikan dengan skim pinjaman tablet ikut tahun dan tingkatan. Aku rasa aku umum betul ni. Dalam tablet tu dah siap install buku teks. Siap satu bab sampai bab akhir. Cikgu pula dah masukkan dekat dalam tu folder-folder latihan yang budak ni kena buat. Okey kelas, jangan lupa malam ni siapkan latihan dalam folder nombor 3 sebelum pukul 12 malam ni, email kat saya. Macam tu. Dan begitu juga saya perintahkan, saya mengarahkan kepada SKMN, pastikan setiap taman-taman perumahan dan kampung-kampung selesaikan masalah wifi percuma sebelum pukul 12. Oh, betul. Jadi tak adalah waktu, manalah tahu tiba-tiba ada pandemik lagi, semua kena balik rumah, semua dah ada tablet. Bila dah ada tablet, tak ada lagi dah alasan kenapa kamu tutup kamera. Danish pun jawab, habis data kan. Danish juga kena kan. Zikri, kamu buat apa tu? Gambar keras. Hack. Betul tak? Iya. Itu antaranya lah yang kita sebenarnya kena buat. Sebab apa yang saya sebut ni bukan apa, sebab dasar IT kebangsaan dari sebelum tahun 2000 lagi kita dah launch dah. Dan tak sepatutnya isu wifi ni semua masih lagi timbul sebenarnya. Kalau ikutkan negara maju 2020, dah 2022 dah. So benda ni kena settlekan cepat. Kesian anak-anak bawa buku banyak-banyak, dah tak sepatutnya. Itu pada saya lah. Tapi apa yang ada, kita jangan bagi alasan. Sebab walaupun kita masih lagi bawa buku teks, masih lagi belajar macam biasa, ingat
Orang yang bijak akan nampak jalan pada setiap masalah dan bukannya nampak masalah pada setiap jalan. Belajar kajian-kajian. Besok bila keluar result, periksa, adik-adik boleh sambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Hari ini, saya sebut tadi tentang BFF. Hari ini memang kita ada kawan baik, kita duduk sebelah kita. Kita sesama tau, janji tau. Janji tau kita ke kawan tau. Janji. Kau janji lah, dah habis sekolah, kau kita geng lagi tau. Kau janji kan kau. Kau ni kan kadang-kadang kau lupakan kita orang. Ayat dia. Percaya cakap saya, dah habis SPM, suka tak suka, korang akan masuk dunia yang berbeza. Masa tu tak ada siapa nak tumpang menangis sebabkan result kau teruk, tak ada. Masing-masing akan bawa haluan masing-masing. Seorang masuk UUM Sintok Kedah, seorang masuk UiTM Shalam, seorang masuk UKM Bangi, seorang masuk UM Bangsa, seorang masuk dekat Unimas Sarawak, UMS Sabah. Bersepah-sepah you all belajar. Ada yang berkemampuan masuk kolej swasta mungkin. Tapi pada ketika itu korang dah faham dah masa tu betapa pentingnya korang mengorak langkah korang sendiri dan berjaya. Sebab tak ada siapa lagi nak membuang masa menangisi kesilapan-kesilapan kita. Kita akan hidup dengan sendiri. Mak kita hari-hari mendoakan, ya Allah, dulu saya tak marah. Kenapa orang tua-tua dulu, ya Allah, hai anak aku ni, kalau kau nak jadi orang, kau belajar. Kalau kau nak jadi orang, kau belajar. Kita pun terfikir, selama ni aku bukan orang ke? Rupa-rupanya, orang ini dikatakan kemenjadian. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia memberi manfaat pada orang lain. Seterusnya nak berjaya, kena ada kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Disiplin kena jaga. Dan yang kelimanya, yang kena ada adalah istiqomah keberterusan. Kalau dapat tablet seorang satu, setiap hari Senin, cikgu disiplin akan cek tablet seorang-seorang. Siap satu PUBG, 5 rotan. Manalah tahu ada yang install game kat dalam tu. Kan? Betul lah. Jadi hari ni saya nak bagi tips adik-adik. Selain daripada ilmu adab yang adik-adik kena jaga, adik-adik kena jaga bab adab dalam bab menuntut ilmu. Apakah adabnya? Yang pertama, ikhlaskan hati dalam menuntut ilmu. Ya Allah, aku menuntut ilmu ini kerana-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu pertama. Yang kedua, rajinlah berdoa. Semoga ilmu yang kita dapat manfaat. Bukan kita dapat manfaat saja, dapat manfaatkan orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam belajar dan juga selalu merasa dahagakan ilmu. Sentiasa excited nak belajar. Kalau cikgu tu bercerita, ni saya ada satu kisah nak share dengan kamu semua. Kalaupun kau dah dengar cerita tu, buat-buat tak pernah dengar. Sebab itu adab dia. Sebab kadang cikgu tak perasan, dia dah cerita belum kat kelas ni, dah cerita belum kat kelas ni, dah tak tahu mana. Ni cerita tahun lepas ke tahun ni, dah lupa dah. Cikgu kita ni ada tiga dialog yang paling popular dia selalu sebut, kalau perasan. Tiga dialog yang paling popular cikgu selalu sebut. Dialog yang pertama, apa nak jadi dengan kamu ni? Itu satu. Selalu tak dengar cikgu cakap apa. Dialog yang kedua yang lagi popular, kamu sedar tak peksa berapa hari lagi? Itu yang kedua. Dan ayat yang paling popular cikgu selalu sebut, kamu tahu tak zaman saya dulu tak habis zaman dia. Itulah tiga dialog yang cikgu selalu sebut. Dan masalahnya cikgu tu pun mengulang apa yang cikgu dia sebut dulu. Sampai mak kita kat rumah, tiga-tiga dia sebut. Apa nak jadi dengan kau ni? Peksa berapa hari lagi? Zaman mak dulu, tiga-tiga sebut. Tiga-tiga sebut. Ya? Jadi, ikhlaskan hati, bersungguh-sungguh dalam belajar. Dan begitu juga Rasulullah SAW pernah bersabda, dua orang rakus yang tidak pernah kenyang, iaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Jadi dengan ilmu, kita kena rakus sentiasa.
Yang keempat, dari segi adab ilmu, bila menuntut ilmu, jauhkan diri daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksiat jauhkan, bertakwa kepada Allah. Jangan merokok sekalipun. Tengok bibir ni tahu siapa merokok. Jangan. Dia senang ke? Bila aku tunjuk dia berduduk macam ni. Mana dia merokok? Dia kalau orang tu macam ni. Tunjuk. Dia tak merokok. Oh, perempuan. Dia nak tanya, apa hukum sorok? Settle. Bukan susah sangat. Dekat dekat Pulau Pinang, saya semayang ceramah dekat sana. Dekat dinding masjid tu keluar keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan. Hukum sorokok haram. Mana cakap apa? Belum pernah lagi sorokok mendatangkan protein dalam badan. Dia masalah hanya orang yang sorokok ni cakap macam mana pun. Letak gambar jantung terbakar kat rokok tu tak tahu dia. Dia tetap beli rokok. Tak lama lagi beli rokok tu. Bak rokok kan tu hantar kan. Okey tu. Ambil dekat mayat. Ambil kat mayat. Mayat kat hidung mayat tu, kat telinga mayat tu ada sebatang-sebatang. Ambil tetap rokok. Walaupun ambil kat mayat, tak ada salah. Berhentilah rokok sebab nak jauhkan diri dari dosa dan maksiat. Balik tadi, kalau berani tolong cakap dengan ayah masing-masing. Samsul tepat cakap, kata saya dulu kenapa tak sorokok? Kenapa saya tak sorokok? Satu je, mak saya sama, anak mak jangan sorokok. Okay. Dulu dah try dah gulung-gulung sahabat. Gulung-gulung sahabat bakar berapi. Mojo tak terbakar bibir. Yang kelima, adab dalam berilmu, tidak boleh sombong dan tidak boleh malu. Ini cikgu tanya kelas, ada-ada apa-apa soalan tak? Koma. Koma. Tiba-tiba koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Cikgu tak tahu kenapa tiba-tiba jadi macam tu. Tadi elok dalam kelas. Tiba-tiba kelas ada apa-apa soalan? Yang seorang tu pula, kelas ada apa-apa soalan? Seolah-olah soalan tak terjuga dia di pandang orang lain pula. Yang ketiga, kelas ada apa-apa soalan? Kemahbaran, dah habis ni, dah habis, kemahbaran. Tanya. Masalahnya korang, bila ada kawan-kawan tanya, kau bahankan dia, itu masalah dia. Kelas ada apa-apa soalan? Cikgu, saya ada satu soalan. Tanya soalan, siut. Itu masalah. Kena gelak pula. Biar kawan-kawan kita tanya, mungkin apa yang dia tak faham sama dengan apa yang kita tak faham. Seterusnya, dengarkan baik-baik apa yang cikgu ajar. Itu adab dia. Yang ketujuh, diam, senyap ketika pengajaran disampaikan. Contohnya macam sekarang, macam ni, macam itulah. Senyap je. Cikgu lelaki dengan cikgu perempuan beza tau. Cikgu lelaki kalau dia masuk automatik pelajar diam tu. Tak tahu sah. Kalau cikgu perempuan tu apa buat tu? Samsul Amri. Samsul Amri yang terima. Kalau cikgu lelaki diam tu. Tidak. Sebab cikgu lelaki ni dia kurang perasaan sikit. Tapi orang tahu dia sebab perasaan dia tu rahsia dia masuk. Semua dah siap kerja semalam. Dah cikgu. Okay. Buka pusat 12. Tentu. Cikgu kamu ni kan, cubalah kamu ni dengar apa saya cakap. Kamu tahu tak? Cikgu tu dia perasaan banyak. Jadi kau kena faham. Kemudian berusaha memahami ilmu yang disampaikan. Apa juga yang cikgu sampaikan itu semua kebaikannya ada banyak sangat. Jadi tolong usaha untuk memahaminya. Kemudian begitu juga disebutkan oleh Imam Syafi'i sebagai yang ke-10. Imam Syafi'i kata, ilmu itu ibarat haiwan buruan.
Kalau nak tangkap dia, kena ikat dengan mata pena. Maksudnya kena catat. Ikat ilmu pelajaran itu dengan catatan. Itu adabnya. Kemudian yang ke-11, amalkan ilmu yang telah dipelajari. Maksudnya buat latihan. Cuba praktiskan dalam soalan ujian-ujian, soalan percubaan dan sebagainya. Begitu juga kalau kita tengok Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, hendaklah kamu menuntut ilmu pengetahuan dan beramallah dengannya, dan jangan kamu menuntut ilmu untuk berhias-hias dengannya, kerana akan tiba satu masa nanti ada orang akan menghiasi dirinya dengan ilmu sebagaimana mereka berhias dengan pakaiannya. Dia menjadikan dia sebagai hiasan. Maksudnya sekarang amalkan. Kalau hias tu dia tak pakai, dia hanya memperagakan saja, tapi dia tak amalkan dalam hidup dia. Ya? Kemudian menyampaikan ilmu itu kepada yang lain. Dalam bab menuntut ilmu ni, kita kena faham satu perkara, bahawasanya ilmu ini adalah merupakan satu amanah sebenarnya. Itu sebab guru-guru bila dia dapat ilmu, dia akan share dengan semua. Dan setiap tahun dia akan share, dia akan kongsikan. Jadi tips untuk berjaya dalam hidup adik-adik, pertama adik-adik kena cepat, jangan lambat. Lambat adik-adik akan ketinggalan. Sebab salin tak tu? Cepat. Kalau lambat kita akan ketinggalan. Kedua, jangan ponteng kelas. Sila hadir ke kelas. Sebab kalau lambat kita tak datang, kita akan ketinggalan. Ketiga, kita mesti apply. Ni zaman kita kena buat praktikal, kita kena buat latihan, kita kena ulang kaji. Sebab otak kita ni bukan otak yang luar biasa. Cakap sekali terus ingat. Kena buat latihan berulang kali. Keempat, mantapkan mana subjek yang lemah. Subjek yang lemah, tolong jumpa guru-guru tertentu. Tolong bagi tahu, luahkan, saya memang lemah cikgu. Tolong bantu saya cikgu. Cakap, tengok mungkin cikgu boleh fikirkan sesuatu. Apa latihan yang boleh kita buat. Seterusnya, profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan pelajar. Adik-adik ada bergaduh dekat luar, ada masalah dekat luar, dalam kelas tolong tinggalkan masalah itu. Belajar sungguh-sungguh. Jangan kita campur aduk. Main-main jangan kita campur dengan belajar. Seterusnya, iltizam untuk mencapai keputusan yang terbaik. Mana sentiasa bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang diidam-idamkan. Manjada wajada, siapa yang berusaha pasti berjaya. Seterusnya, organize, susun atur strategi untuk berjaya dalam peperiksaan. Masuk kelas, masuk kelas tambahan, dan juga masuk dalam kelas-kelas tambahan istimewa khusus untuk menghadapi peperiksaan. Dan begitu juga yang terakhir, jangan lupa letakkan niat yang baik. Sebab Nabi ajar kita, inna a'malu bin niat. Kalau kita meletakkan niat yang baik, insya-Allah kita akan dibantu, oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi adik-adik yang dikasihi sekalian, dalam kesempatan ini juga saya nak beritahu pada semua tentang perjalanan saya. Waktu saya pergi ke banyak tempat, saya pergi ke Sarawak, saya berceramah di Matu, saya berceramah di kawasan pedalaman, saya pernah pergi ke Sabah sampai ke Pitas, saya pernah pergi. Orang dekat sana dek, tidak ada peluang macam kita. Malahan ada orang masa PDPR itu, mak ayah dia terpaksa bawa anak dia masuk dalam hutan, naik bukit tu bukit, sebab nak cari signal telefon supaya anak dia boleh baca WhatsApp untuk buat homework saja. Dan malam itu anaknya buat homework dalam hutan tu, dan mak ayahnya tidur dalam hutan dengan anak ni, pastikan dia selesaikan homework, esok baru berjalan balik ke rumah untuk kembali ke rumah sebelum nak pergi ke sekolah balik. Kayak kita tak sampai tahap macam tu. Ada orang lagi susah daripada kita. Dia bukan tak nak belajar. Cikgu yang mengajar di Kapit, Sarawak, daripada Kuching ke Kapit 7 jam. Daripada Kapit tu pula nak sampai ke sekolahnya 1 jam lebih perjalanan. Dan sekolahnya tak ada elektrik pun, pakai generator.
Bila dia buka laptop, cepat-cepat nak bagi selesaikan mengajar budak-budak sebelum bateri habis. Dan kita belum sampai tahap itu pun adik-adik. Jadi nasihat saya kepada semua adik-adik, belajarlah selagi boleh. Akar keranji dikerat-kerat, campur halia dibuat jamu. Hina besi kerana karat, hina manusia tidak berilmu. Saya akan tutup ni dengan pantun-pantun. Pernah dengar tak pantun ni? Cikgu-cikgu pun selalu dengar pantun ni. Pergi berburu ke padang datang, dapat rusa berbalang kaki. Mana dia orang berburu kat padang? Tak, pantun tu maksudnya. Mana dia orang berburu kat padang? Padang datang. Takkan kau tak nampak apa binatang mana kat padang tu? Berburu ke padang datang, dapat rusa berbalang kaki. Apa tu rusa berbalang kaki tu apa? Tu bukan rusa. Tu apa? Belalang. Berburu, tengok ada cikgu yang mengangguk baru faham pantun tu pun. Berburu ke padang datang, dapat rusa berbalang kaki. Dia perasan, janji dapat rusa, dia kata. Itu bukan rusa, tu belalang. Dia syuk sendiri kata tu rusa. Berburu ke padang datang, dapat rusa berbalang kaki. Ini nak beritahu orang yang pemalas, tak nak masuk hutan berburu. Padang ni pun jadilah, janji dapatlah apa dapat jadilah, dapat berpuas hati dengan belalang. Dan maksud pantun tu, kalau berguru kepala ngajar, tak berguru betul-betul, ibarat bunga kembang tak jadi. Dia bunga dah, lepasan pelajaran dah, keluar universiti dah. Tapi sebab bangang itu melantun, macam tu lah ayat 9 kan. Tahu mana tak cerdik tu bila tak keluar sebab tak belajar. Akhirnya, dia menanggung kesusahannya, bunga kembang tak jadi. Singgah sebentar di padang keladi, datang dari Tanjung Karam. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau dilanggar segala pantang dan larang. Pesan cikgu semua tak dengar. Macam mana nak berjaya? Bawa panah orang berburu, tupai ada di pokok berangan. Kalau sudah namanya berburu, ikutlah syarat dengan pegangan. Dapat seekor ikan cencaru, berkawan dengan gelama batu. Sudah sedia petua guru, mulalah belajar dari satu. Belajar daripada awal. Kicau-kicau tiung batu, hinggap sebentar di dahan mati. Kalau hidup tidak berilmu, kayu lurus dibuat titi. Kena pijak, kena lanyak, elah ke padang ke jabatan tu. Terbang labah di hujung bandang, hinggap di dahan membuat sarang. Banyak sudah dapat dipandang, tiada ilmu di hamba orang. Jambu batu buah pedada, tepi sungai pokok sena. Kalau ilmu tidak ada di dada, orang maju kita merana. Tambun Aceh Genang Raya, sambut pengangkat raja dilangkat. Berapa panjang jalan raya, panjangnya ilmu tidak bersukat. Kolip-kolip api sebarang, malam gelap bulan tak timbul. Boleh tak polik orang sekarang, alif togak dikatanya tumbul. Maksudnya, benda-benda yang polik tu yang dia suka, benda yang orang ngajar dia tak nak dengar. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak hari ini di atas kesudian semua orang dengan sambutan yang sangat meriah ini. Dan saya melihat bahawa adik-adik dekat depan ni ada masa depan yang sangat cerah. Jadi saya nak bagi adik-adik apa amalan yang adik-adik boleh buat untuk amalkan supaya adik-adik berjaya. Nombor satu,
Adik-adik jangan tinggal selawat sebanyak-banyaknya setiap hari pertama. Selawat. Kenapa? Sebab Nabi pun sebut, sekali kau berselawat kepada aku, 10 kali Allah dan malaikat berselawat kepada kamu. Maksudnya mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Itu pertama, selawat. Yang kedua, jangan tinggalkan istighfar. Sahabat pernah tanya, kaifan astaghfir ya Rasulullah, macam mana cara istighfar? Paling senang sekali, astaghfirullah. Kalau rajin lagi, astaghfirullahalazim. Rajin lagi, astaghfirullahalazim, alazim, la ilaha illa walhayu qayyum atub ilaih. Ataupun, astaghfirullah, innallaha kana tawwaba. Paling senang, astaghfirullah. Astaga, Nabi tak ajar. Ya, astaghfirullah. Siapa yang beristighfar setiap hari, Nabi janji apa? Pertama, dia akan dilapangkan, akan dijauhkan daripada bala dan musibah. Kedua, akan dilapangkan daripada segala kesempitan. Nah, ketiga dia penting ni, akan didatangkan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan ada rezeki adik berjaya. Yang ketiga, jangan tinggal surah Yasin satu hari sekali. Jangan tunggu hari Khamis malam Jumaat, tiba-tiba Khamis malam Jumaat ada hal langsung tak baca minggu tu. Sebab, tapi ada petua pula dalam surah Yasin tu, dekat ayat salamun qawlam mir rabbir rahim, ulang 3 kali, 7 kali, 11 kali atau 21 kali. Masa adik baca tu, tolong letakkan dalam hati niat nak apa? Nak SPM bagus, nak result bagus, nak mudah faham ilmu. Dalam hati minta. Dan bila sampai ayat hujung ira, iza arada sya'an ayyakula lahu kun fayakun tu, dekat iza arada sya'an ayyakula lahu, dekat hu-nya, dalam hati, ya Allah, aku rujuk pada permintaan aku yang tadi. Apa kita minta tadi? Kun fayakun. Kalau Allah Ta'ala kata jadi, jadilah ya. Dan yang keempat, jangan lupa amalkan juga sebanyak mungkin haukil, iaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sebab itu nak meletakkan penyerahan diri kita kepada Allah. Ya Allah, aku tak mampu, ya Allah, ini aku serahkan kepada engkau, ya Allah. Kau lah maha kuasa untuk mengatur segala-gala, nak bagi aku segala-galanya. Serah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan urusan adik-adik semua. Sebelum masuk dalam kelas, sebelum pergi sekolah, jangan lupa baca. Cikgu nak mengajar dia terus, Rabbi yassir wala tu'assir ya karim, Rabbi yassir wala tu'assir ya karim, Rabbi yassir wala tu'assir ya karim. Minta Allah mudahkan ilmu masuk ke dalam jiwa, hati dan sanubari adik-adik semua. Ya, cikgu-cikgu ni tak ada dapat apa pun. Cuma cikgu akan tumpang bahagia bila dengar anak-anak murid dia berjaya. Jadi belajar rajin-rajin. Boleh tak? Boleh tak dapat result bagus? Calon SPM berapa ramai? 300. 300 apa ramai sangat? 300 orang ambil SPM. Alhamdulillah, 500 dapat semua A. Pecahan tak wajar. Mana berlebih pula. Rupa dengan cikgu-cikgu pun ambil peza. Okey, ada apa-apa soalan tak yang adik-adik nak tanya? Tentulah koma. Dan tiba-tiba oksigen tak sampai. Tiba-tiba tak ada soalan, macam faham semua. Faham ke? Mudah-mudahan. Sebab Allah Ta'ala janji apa kata Nabi? Barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Okay, jadi itu sahaja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Bunak-bunak membawa galah, nak menjolok buah kurangan. Kalau ada lah silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tanang-tanang air di laut, sampan kelok mudik di tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik SMP Sri Gading mencomput, rasa nak junjung.
Jadi itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesediaan mengundang saya pada hari ini.